tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi di kalangan saudara kita yang masih lagi belum menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Saya berharap kita ambil peluang ini dekat dengan kita, tempat cucuk yang dekat dengan kita, agar kita terhidar, ya, kita terhidar dan kita dapat membantu untuk mewujudkan imuniti kelompok di dalam kawasan Dun Sri Manti ini. Dan inilah satu-satunya peluang yang kita ada bersama dengan HDTM ataupun Hospital Chancellor Tengku Mukris yang akan berakhir hari Jumaat ini. Jadi untuk orang di Sikai, orang di kawasan Gunung Pasir, agar yang berhampiran dengan Sri Manti Resort boleh datang ataupun terus walk in saja, ya, untuk menerima suntikan vaksin, ya, daripada tim-tim SDTM ini. Sekian, terima kasih. Adalah projek yang kedua setelah dilakukan oleh pihak kami di UKM ini. Ia adalah anjuran daripada Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama pihak penguasa tempatan, iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan juga pihak DO, pihak ADUN dan juga agensi-agensi seperti RELA, polis, klinik kesihatan, PKD dan sebagainya. Projek pertama telah kita lakukan dengan jayanya di Parit Sulong, Johor, yang telah melibatkan 5,000 penduduk di Parit Sulong, dan ini adalah projek kedua yang dilakukan setelah projek Parit Sulong itu berakhir. Inilah tim kami masuk pada tempat yang pertama sekali di Negeri Sembilan ini. Tujuannya ialah untuk mencapai imuniti kelompok bagi seluruh penduduk di Sri Menanti ini. Kita tahu, ya, ramai lagi penduduk-penduduk, terutamanya penduduk-penduduk daripada luar bandar, di kampung-kampung yang mana yang belum lagi mendapat vaksin, dan dengan kadar kenaikan kes di seluruh negara, maka pihak UKM bersama-sama dengan pihak KPT berhasrat untuk mempercepatkan proses rollout vaksinasi ini ke seluruh penduduk-penduduk yang masih belum menerima, sama ada mereka belum mendaftar dengan MySejahtera ataupun telah mendaftar tetapi belum mendapat temu janji itu. Thank you.
Juga kita dapati antara mereka ini ada yang mempunyai masalah seperti umpamanya mereka telah tua, mempunyai masalah kenderaan ya, untuk membawa mereka ke pusat-pusat tertentu, ataupun mereka ini tidak mempunyai akses seperti tidak mempunyai MySejahtera, tidak mempunyai telefon ataupun kurang kefahaman tentang vaksinasi ini. Jadi tujuan kami, pasukan kami ini didatang ke Seri Menanti ini adalah untuk membantu mereka yang sebelum ini tidak mendapat akses kepada vaksin ini mendapat akses dengan cepat sebelum wabak ini tiba di kawasan ini. Kalau boleh, kita mengharapkan kita dapat mencapai target 5,000 dos di sini dengan cepat, maka imuniti kelompok dapat dihasilkan dan dengan ini kita dapat sama-sama melindungi seluruh masyarakat di mukim Seri Menanti ini dengan kerjasama semua pihak tempatan yang ada di sini. Terima kasih.
kosong, tak kosong. Tak ada. Oh, yeah. Hey, let's go. 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 Let